kita juga ingin melihat impak secara keseluruhannya kepada usaha untuk memerangi rasuah negara. Dan sudah bersedia untuk mengulas dengan lebih lanjut, sudah bersedia bersama saya Datuk Sri Akbar Satar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia. Terima kasih Datuk Sri sudi bersama saya ketika ini untuk melihat kepada keputusan mahkamah dan juga tentunya satu presiden yang amat besar yang ditetapkan seperti mana yang dikatakan oleh penganalisis dan pakar-pakar sebelum ini, memberi satu iktibar besar kepada pemimpin-pemimpin politik. Bagaimana secara umumnya Datuk Sri melihat keputusan hari ini? Sebenarnya banyak orang lupa kepada SPRM sebab kes ini adalah dimulakan oleh SPRM. Dan sudah tentu kita patut ucapkan tahniah kepada SPRM kerana melengkapkan siasatan dengan rapi sehingga pada peringkat pendakwa raya pun dapat kita membuktikan kes sehingga hakim di Mahkamah Tinggi menjatuh hukuman pada 28 dan 27 tahun 20. Dan ini merupakan satu perkara yang patut kita lihat, dan sudah tentu hakim pula kalau kita lihat di Mahkamah Tinggi pun telah disabit dan apabila sampai ke Mahkamah Rayuan pun begitu dan seterusnya persekutuan. Jadi ini menunjukkan bahawa kes yang dibawa ini merupakan kes yang berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang baik, yang lengkap, yang dilaksanakan oleh SPRM. Jadi ini merupakan satu indikasi yang menunjukkan bahawa sudah tentu apabila kita melakukan kegiatan rasuah, iaitu seperti juga termasuk bekas Perdana Menteri kita, iaitu beliau telah dituduh di bawah pecah amanah tiga kes dan juga di bawah akta SPRM salah guna kuasa. Dan ini sudah tentu menunjukkan bahawa apabila ia disabit dan bagi mereka yang akan melakukan rasuah pasti akan berhati-hati sebab kita lihat sistem kehakiman kita terutama sekali masa ini merupakan satu sistem yang memang boleh dipercayai dan juga disanjung tinggi. Jadi apabila bekas Perdana Menteri, ya, seorang Perdana Menteri sendiri boleh dikenakan hukum dan juga dipenjara selama 12 tahun dan juga denda 210 juta, sudah tentu ya, ia akan memberi kesan ya, kepada mereka-mereka yang melakukan rasuah sebab lambat laun mereka juga akan dihukum dan akan dikena penjara. Jadi apabila kita kena penjara, sudah tentu masa depan gelap dan kita tak akan dihormati lagi, dan ini mungkin akan melibatkan kepada anak cucu kita. Jadi ia merupakan satu perkara yang patut dilihat dan juga dikaji oleh siapa saja, terutama sekali ahli-ahli politik yang kerap kali ya dituduh melakukan rasuah. Dan seperti kita nyatakan bahawa sepandai-pandai tupai melompat satu hari, jatuh ke tangga jugalah. Datuk Sri banyak tekankan peranan SPRM dalam menyiasat kes yang kita saksikan terhasilnya keputusannya hari ini. Tetapi melihat kepada peranan dan juga standard atau presiden yang telah pun ditetapkan oleh SPRM melalui kes ini, jadi bergerak ke hadapan, apa pentingnya untuk SPRM meneruskan standard yang telah ditetapkan, presiden yang telah ditetapkan dengan kes hari ini dalam menangani kes-kes yang akan datang dan juga kes-kes yang berlangsung ketika ini? Yang kita tahu ketika ini sedang hebat diperkatakan adalah kes LCS, Littoral Combat Ship. Jadi pentingnya untuk SPRM meneruskan peranannya untuk kes-kes akan datang. Saya percaya dengan pengalaman bersama SPRM, BPR, saya dapati bahawa pegawai-pegawai mereka adalah merupakan pegawai yang profesional dan juga kerja berdasarkan kepada fakta dan keterangan. Jadi sudah tentu termasuk juga kes-kes LCS-nya, jika sekiranya ada keterangan dan juga mungkin kita tak tahu, mungkin ada lagi pesalah-pesalah yang akan disiasat dan dituduh, itu kita belum pasti. Tapi dari segi profesionalisme, saya percaya bahawa standard SPRM
dan juga dia punya quality control dari segi siasatan adalah begitu baik sekali dan untuk mendapatkan konsen ya daripada pendakwa raya, ia memerlukan sekurang-kurangnya 80% lebih daripada 80% pada keterangan. Jadi ia bukan satu kerja yang mudah. Kalau kita lihat kembali kepada kes-kes SRC itu kan, ia makan masa berbulan-bulan. Ia bukan saja makan masa, bahkan juga wang ringgit yang dibelanjakan untuk jalan kesihatan. Dan juga ada kala pegawai-pegawai SPRM diugut. Jadi ini merupakan perkara yang bukan mudah. Tetapi itu sebabnya kita patutnya berterima kasih kepada pegawai, terutama sekali dari segi yang menyiasat kes-kes SRC yang melibat lebih kurang walaupun 42 juta, tetapi ia memberi kesan yang baik bukan saja kepada institusi-institusi tertentu negara ini, bahkan juga di kalangan luar negara. Sebab itu mereka akan membuka mata bahawa mereka akan lebih percaya kepada negara kita, sistem perundangan negara kita, sistem kehakiman di negara kita ini adalah satu sistem yang telus dan juga transparan, tak kira siapa, termasuk Perdana Menteri. Sebab saya kira agak tak ada ya, atau jarang sekali seorang Perdana Menteri ditangkap dan juga dipenjara ya, selain daripada di Malaysia ini ya. Tu berapa tahun dahulu seorang bekas menteri besar pun dipenjarakan. Jadi ini merupakan satu sistem yang kita lihat, iaitu satu sistem yang transparan lah. Jadi yang paling mustahak ialah rakyat hendaklah memberi sokongan kepada SPRM dan juga pastikan bahawa kita menyampaikan, menyalurkan maklumat-maklumat yang baik kepada SPRM dan beri sokongan, sebab kerja SPRM ini bukan senang. Tetapi mereka ini sentiasa dicemuh, tetapi jarang sekali mereka dipuji. Sedangkan setiap kes dijalankan itu memakan masa seperti yang nyatakan tadi, wang ringgit, dan juga menerima ugutan-ugutan dan sebagainya, terutama sekali kes-kes high profile ini. Dan bukan itu saja, bahkan juga masa depan mereka di dalam jawatan juga kadang-kadang terjejas disebabkan mereka terpaksa menyiasat orang-orang politik yang berpengaruh. Jadi ini sudah tentu akan memberi implikasi yang dari segi psikologi, dari segi impak ya, kepada mereka Sri. Ya, Datuk Sri, kita berbaki satu minit sahaja lagi, tetapi penting untuk saya tanyakan, selain daripada impaknya, selain daripada peranan institusi berhubung dengan perkara ini, penting itu juga untuk kita melihat budaya yang dicipta, budaya baharu dan juga persepsi terhadap presiden yang ditetapkan hari ini. Kerana ada pakar yang mengatakan rakyat perlu membiasakan diri, normalize melihat hukuman dijatuhkan ke atas pemimpin-pemimpin negara. Pandangan Datuk Sri secara ringkas melihat kepada budaya dan persepsi baharu terhadap hukuman dijatuhkan ke atas pemimpin. Saya rasa saya netral. Kita kena adil, iaitu kes telah siasatan dijalankan, ada kes oleh SPRM, dan juga kita juga diberi dihakimi di tiga mahkamah, dan ketiga-tiga itu juga kita kalah, dan sudah tentu ini merupakan satu perkara yang patut kita terima, dan penerimaan ini perlu juga diterimalah oleh rakyat, kerana sudah tentu mahkamah-mahkamah yang menjatuhkan hukuman ini berdasarkan kepada keterangan, bukan kepada persepsi dan sebagainya. Jadi kita kena terima. Dan juga seperti yang nyatakan tadi, bahawa selain daripada mahkamah ini, kita diberi rayuan dan juga sampai ke Mahkamah Persekutuan. Jadi itu telah memberi bukan saja peluang kepada pihak pendakwa raya untuk membentangkan kes juga, bahkan juga kepada peguam-peguam untuk mencari poin-poin tertentu untuk membela Datuk Seri Najib sendiri. Saya rasa itulah sudah tentu, sepatutnya kita hendaklah terima perkara yang telah dilaksanakan dan dijalankan oleh sistem kehakiman negara, sistem institusi yang ada.